warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kangsep dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini kami bersama tim Kangsep Channel berada di tempat pemakaman Desa Sidakaton, Kecamatan Tanjung. Itu untuk penelusuran dan penarikan sesuai dengan konten kami. Dan kami kedatangan para subscriber dari Desa Tengguli, ya Mas, ya. Desa Tengguli ini katanya mau membuktikan langsung. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen biar nambah semangat tim kami untuk menelusuri tempat-tempat yang lebih mistis. Itu aja ya Kang Seta. Ya. Gimana Kang Asep ini menurut Kang Asep? Menurut Kang Asep sendiri di sini cukup lumayan sekali nih, energinya cukup besar di sini. Ada penglihatan Kang Asep sendiri ini melihat sosok semacam singo barong di sini ada. Yang mudah-mudahan Kang Asep malam ini bersama sahabat Kang Asep bisa menarik sosok sejenis singo barong itu, mudah-mudahan bisa Kang Asep dapetin karena ini cukup lumayan besar sekali sini energi ini. Udah, kita langsung ke lokasi aja yuk. Jangan lupa lah, antengin terus dan Kang Asep. Salam wujud. Ayo. Yo, Melo. Kita kudu. Jangan lupa selawat ya. Kirim bantu semangat kita. Selawat tuh. Ukurannya cukup besar sekali di sini. Lumayan, lumayan energinya itu apa beratnya? Besar coba berinteraksi dengan suatu sosok askara yang ada di pemakaman di sini, dan juga coba menghadirkan suatu sosok yang ada di pemakaman ini. Coba Mas. Iya ini. Lalu dia. Siapa tadi Tengguli mah? Gak apa-apa sih ikut. Menghadirkan suatu sosok yang ada di makam ini. Perempuan yang lagi dilihat ya kan, ya. Tinggi besar itu ya. Udah nampakin tuh sebelah mana itu kan, sebelah sana itu tinggi besar. Dan ya banyak sih di sini, tapi kita ngasih tertarik pada satu sosok, yaitu sosok singo barong. Mudah-mudahan kita ngasih bisa mengambil ya, jenis mistik apa itu apa, kita ngasih bisa apa itu ya. Astagfirullahaladzim, tadi ada yang lewat kan ya, tadi ya benar. Ini udah mulai pada tersembah nih, sampai sini udah pada kata merinding. Astagfirullah ya, ya para kru jangan pada kosong pikirannya ya. Mesti bareng selalu selawat. Kalian ini Kang Asep akan mencoba Kang BI untuk berinteraksi dengan sosok aster yang ada di sini dulu. Intinya mau menguji kekuatan ya Kang BI, biar bertarung dulu sama sosok aster yang ada di sini. Siap Kang BI? Siap. Oke, jangan lupa tunggu terus channel Kang Asep. Kali ini Kang Pi akan coba berinteraksi langsung dengan suatu sosok astral yang ada di sini. Dan saya coba. Allahumma wa ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu sosok ya semacam pusaka, entah itu apa sih, tapi rasa kesel menarik pusaka yang ada di pohon ini. Ini yang jagain semua paron sini. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad.
ya Rabbi wa salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kamera sini jangan di belakang. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi wa sallim ala Muhammad penarikannya kah sini Kang? Mas-mas itu yang dari ini warga setempat Kang Asep. Warga Tunggul juga unsurnya nih. Saya posisinya ada di sana. Kang Asep coba tarik. Tarik langsung. Sudah siap. Ayo dia siapin. Sallallahu ala Muhammad. Lumayan hebat di besar nih. Astagfirullah. Udah sampai Kang Asep. Ya. Tat dulu ntar. Cut. Pusing dulu, nanti di bentar, jangan di gitu ya, langsung ditutup lagi aja, soalnya baru itu. Kenapa dia yang sehat ya? Gue sampai berdarah. Untung satu lagi Kang Sep, pengen coba menarik satu lagi. Ini. Apa sih nggak tahu tapi udah bisa. Kita coba. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim.
Muhammad. Sungai apa bukan itu? Sungai itu, Kang. Sungai itu. Sungai ya? Iya. Sungai. Iya, sungai. Oh, kita ke Kang Asep tertarik di suatu daerah situ, sungai berarti. Iya. Berarti di bantaran sungainya, Kang. Iya, mudah-mudahan masih bisa dapetin. Ada lagi situ yang Kang Asep tertarik. Iya. Oke. Tapi itu bukan suatu sosok buaya atau. Ini lumayan sekali di sana. Naik sini bisa nggak, Kang? Nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya. Naik dari depan kan tadi, Kang. Dari depan ya? Iya. Takutnya ada ular ya, Mas. Pandangin terus channel Kang Asep. Salam. Wujud. Jarang nggak, Mas. Sini bisa kayaknya. Nggak ada. Itu aja, depan. Langsung aja depan, Kang. Susah, jangan. Sini. Pancing tadi, Kang, iya, Kang. Pancing sama sosok yang lagi ada di sini. Iya. Tuh. Kita jangan ceroboh, Kak. Sama apa-apa sih. Ke sini ya. Sini aja yang aman, Kak. Ke bandaran. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli wa sallim Allahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Adik-adik, Kang. Habis hujan soalnya, Kang. Tausnya bawa. Astaghfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana, Kang? Kita coba narik di situ aja. Astaghfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini tuh? Daun. Ya Rabbi salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim Daun, Kang. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Astagfirullahaladzim. Daun. Ini dipakai, ini cepat. Astagfirullahaladzim.
Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah kelihatan gak marah? Belum. Kelihatan udah. Ada kan? Buka itu, dibuka semua. Oh, tergelundung. Ada nggak? Ada di sini. Tuh, astagfirullahaladzim. Tadi apa? Cincin ya kan? Cincin bungkam tadi ya? Astagfirullahaladzim. Tutup. Mantap. Mantap juga malam ini. Penarikannya luar biasa. Warganya di Tuteng biar ketangkap semua. Warga sekitar. Kurang lebih itu saja sekalian videonya. Ini kita juga disaksikan oleh warga setempat, warga desa Sidakaton ya. Iya kan. Itu tadi penelusuran sekaligus penarikan yang cukup menguras tenaga sampai kangen sampai kecapean. Mudah-mudahan channel ini tetap bersemangat atas dukungan jenengan, dan subscribe dan like, komen, share ya. Yang keluarga dari Tenggule gimana nih setelah menonton langsung ya? Saya menyaksikan langsung, luar biasa. Rupanya cukup jadi nggak ada settingan ya kan? Iya, langsung real. Ini dari mas-mas warga setempat kita. Ya, gimana? Ini banyak yang nonton dari warga Jakarta. Barangkali ada yang belum subscribe. Subscribe ya kan? Ya, channel kami dari Kang Asep channel. Itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada dalam penelusuran kami kurang sopan. Mohon maaf yang terbesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam wujud. Aman. Coba sekarang.
yang ke punggung. Astagfirullah.